Bu, buka paket. Tapi udah dibuka, nggak mau diambil ya. Beredar sebuah video menampilkan seorang ibu-ibu yang kabur saat ditagih kurir. Wanita itu kabur lantaran tak mau membayar barang yang sudah dia buka. Video itu dibagikan oleh akun Instagram Info Kediri Raya. Diketahui, dirinya menghindari kurir karena tak mau membayar barang cot yang dibelinya. Wanita tersebut ngotot tak mau membayar, padahal dirinya sudah membuka barang tersebut. Dalam video terlihat seorang ibu-ibu mengenakan baju biru dan kerudung hitam serta masker kain berwarna oranye tampak kabur saat ditagih untuk membayar paket oleh seorang kurir. Dia terlihat terburu-buru untuk pergi ketika disuruh untuk membayar. Kurir itu pun tak terima lantaran wanita tersebut sudah membuka barang cot tanpa membayar terlebih dahulu. Kurir itu kemudian protes dan menagih uang untuk membayar barang yang dibuka, akan tetapi, wanita tersebut terus menolak, melansir dari suara.com. Bu, buka paket, tapi udah dibuka, nggak mau diambil ya. Sempit. Ini ya, ibu-ibu. Sempit, kemana doang ya? Ini mau viral nih. Viralkan lah. Ibu ini mau viral ya. Viralkan. Nah, ibu ini mau viral ya, guys. Viralkan. Nih guys, udah dibuka, nggak mau dibeli. Sempit, tau udah sempit. Udah dibuka, nggak mau dibeli, bu. Besok-besok jangan pesan paket lagi, bu ya. Iya.